Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nak tahu apa benda yang kita orang cuba nak cakapkan ni? Jom kita saksikan. Ha. On apa terus. Apa benda ni? Ha. Ding. Hey. Jom play lah pisau. Kita unboxing sikit. Apa yang kita unboxing ni? Kita pun tak tahu apa yang dalam. Majikan. Hanya bos je tahu. Hmm. Yang tahu dia tahu. Baik, sikit. Ini. Ah. Ya. Tekan sikit. Dalam kotak ada kotak. Ouch. Nampaknya bahaya bermain pisau. Oh ya. Yeah. 1 2 apa kain ni? Cuba anda teka. I think Star Wars. Ini bukan Arab Aiman. Ini Star Wars. Ini Star Wars. Pakrum je suka. Pasal rumah dia tak ada air. Ni boleh buat bantal. Ya, empuk. Sayanglah kotak. Ayang. Bukan tak boleh nak angkat, bukan? Kena jaga badan tak? Badan jangan tak apa. Tak. Tengok sikit apa benda tu. Hey. Ha, anda boleh baca ni. Eh? Carpet shampoo. Bukan rambut kita je kena shampoo. Carpet pun kita kena shampoo. Oh, patutlah rambut kau berikat kan. Asal dia shampoo hari-hari. Shampoo hari-hari lah bosku. Bawa okay, ini. Okey, tuan-tuan. Ha, ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Dapatkan kod di bawah. Kod promo. Kod promo. Ha, cerita sikit apa benda ni? Ha, cerita sikit bang. Ini Asian vacuum air yang kita beli ni memudahkan kerja untuk kita bersihkan kapet lah, bersihkan kapet, seat pun boleh. Jadi kita akan gunakan benda ni lah untuk membersihkan. Kebetulan pula bencana alam. Jadi kita dalam menjelama kita belilah benda ni untuk gunakan membersihkan kereta-kereta yang banjir. Okey. Yang di luar ni tengok eh, berapa kos tak usah tanya lah. Tapi kita nak bagi servis terbaik lah. Kan? Dia ada dua motor ni. Ada dua motor. Dia satu motosikal, satu lagi motosikal. Okay, motor pump lah. Nak bagi dia punya apa, sedutan dia. Suction kuat. Bukan Motorola. Cer buat tu ni. Kapur putih. Cer try. Okay, ni. Dan kita dah ada kerja menunggu di belakang kan. Jom kita tengok jap kat mana. Di belakang tepi. Ha, jom. Jom. Okey, mana nak bagi kahwin ni? Alhamdulillah. Ini yang sudah tiba. Mana cari sini. Ini dia. Yang kita tengah uruskan. Habis Port. Semua kita cabut. Vesta. Port Vesta. Ya dia. Yang kita nak cuci pakai mesin tu? Yang kita nak cuci pakai mesin tu, jom. Inilah dia. Yang kita nak cuci menggunakan mesin tadi yang anda lihat, inilah dia. Fotonya. Foto ni disebabkan akibat bencana alam yang tidak kita ini. Dan sampai itu ni. Tegakkan kursi tu tengok. Tengok Tengok ni. Foto habis. Kena lumpur-lumpur. So kita sedikit banyak buat yang terbaik untuk pelanggan. Kita try dulu enjin dia, tengok boleh start tak boleh start.
enjin dia function tak function, dia punya lampu wiper apa semua, dalam indicator punya lampu, window, power window semua kita tengok function dulu ke tak kan. Lepas tu baru kita pergi cuci lah seat ni. Dalam masa yang sama kita dah buka kan. Dalam masa yang sama kita dah buka. Kita tak hantar kedai lain lah, kita buat terus A to Z. Itu je, A Z. Ya. Kita terbalikkan balik. Kita buang air dulu. Sekejap lagi kita sambung buat cuci mencuci. Ya. Cuci mencuci. Okey, nanti kita akan tunjuk bila masa dia cuci, kita tunjuk lah. Bila masa cuci kita tunjuk lah. Kita dah beli tapi kita tak tunjuk. Bukan belagak, tapi memang belagak. Okey. Jangan lupa subscribe. Oh, sebelum tu saya ingin mengucapkan takziah dan juga banyak-banyak takziah kepada banyak bersabar lah. Banyak-banyak bersabar kepada masa-masa banjir. Okey. Semoga tabah. InsyaAllah Allah nak berikan yang lebih baik. Okey. Jangan lupa like, subscribe dan share. Okey. Mana nak komen, boleh komen di bawah. Okey guys. Okay. Assalamualaikum. Kita sambung balik. Kita nak start. Okey. Dia panjang. Panjang. Dia ada dua jenis kepala. So dua. Ini ikat mesin. Masuk sini. Yang ni masuk muncul. Nak buka, tarik, lepas. Macam Megan lah, sama je. Ini. Ni. Dia ada dua jenis, panjang. Panjang untuk kapek lah. Pendek. Ni masuk sini. Okey, selesai pak ni. Okey, dah siap pasang. So kita nak masuk dia punya ingredient. Ramuan. Okey, dia ada shampoo dia kan? Dia ada shampoo dia. Dia ada sukatan. Ada sukatan tu. Biasa normal kesan degil. Heavy stain. Ada 10 liter, 20 liter. Okey, kita ambil setengah lah. Setengah. Mana yang ambil setengah-setengah? Okey, nak pakai. Dua. Wangi gila sabunlah. Ni apa? Ha? Orang kata Awan tolong try, tolong dia kan. Takut tumpah. Boleh tu abang Mai yang buat. Satu tiga. Satu sabun. Wangi tu. Satu per tiga lah, satu sabun, dua air. Wangi. Tapi ni untuk mai lah, bukannya yang sabun yang kuat bau tu. Kalau kuat bau tu takut tak tahan ni. Tapi ni pun dah bau dah. Kita tak nak bau apa? Bau lumpur tu. Tumpah hamba zi air. Dua air. Tiga air. Tiga air. Satu sabun. Satu sabun. Kena tambah satu lagi. Tambah satu sabun. Satu sabun lagi. Satu sabun lagi. Sebuah air terus lah. Dua air lagi tiga. Banyak nanti nak tambah agak. Banyak kita nak cuci ni. Okay, air selesai. Air selesai, sabun satu lagi. Okay, cukup kot. Okay, cukup, lebih kurang. Okay, buat keluar. Kita tarik mesin keluar kot. Ha? Tarik mesin keluar. Pakai cushion tu lah. Tarik mesin keluar. Kita try dekat cushion yang kat luar tu.
Ah, ada tayar eh. Star Wars ni besar ni. Star Wars. Ni tutup. Dia ada batang berjuntai masuk datang. Ah, dia sedut situ. Okey, hati-hati ah. Okey. Okey, boleh try plug. Dia nak tunggu, tak sabar tunggu tengok hasil dia. Okay, dah on. Kita rasmi, bismillahirrahmanirrahim. Rasmi. Rasmi. Kita test dulu satu-satu. Dia ada vacuum. Ni ada vacuum. Spray. Vacuum? Ni vacuum ke? Ha, tu vacuum dulu atas tu. Ni boleh untuk spray. Ha. Vacuum dulu kan? Vacuum dan spray. Ini vacuum. Ambil spray. Okay, try dulu. Boleh sembuh. Okay. Dia buat side-side. Lalu side sebelah-sebelah tu. Satu. Sedut. Terus je. Dua kali dah apa, dua round. Tapi dia boleh, suction dia boleh lagi kuat tau. Dua kali. Ha. Ha. Memang lagi kuat lah. Okey. Ah, nanti kita sambung balik. Esok dulu. Okey. So, perbezaan. Tengok perbezaan dia. Tayar berus. Jadi dia kering terus ni. Ni kering terus ni. Dia kering terus. So musim-musim hujan ni bahaya sikit. Kena nak cepat. Kita nak cepat kerja. Kering so apa respon sikit? Mai. Respon. Terbaik tak? Terbaik. Memang terbaik lah kan. Dengan harga dia pun terbaik. Jadi mana customer nak datang, kita boleh showkan benda ni lah. Kita boleh tolong. Sik. Ada cas sikit. Cas sikit tak ada lah. Kita bantu mana boleh lah. Bantu. Ni sebab kebetulan yang banjir kan. Banjir. Kita tolong settlekan secepat mungkin. Ya bang. Sebab sebelum kita tengok enjin, kita buka juga sik. Ni kalau kita hantar car wash, macam tu. Tu pun. Kapek-kapek dia kita tembak water jet terus. Yang ni kalau hantar tower pun dah ingat 500 dah ambil. 500 dah 300 bang. Lebih kurang lah. Sebab jadi, nak kena tonyuh pun kan. Jadi kita buat sekali arung dengan check engine semua sekali lah. Sebab kita workshop kan. Okay, jangan lupa. Jangan lupa like, follow, subscribe Exit Tune TV. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.